sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amrun kabir. Bismillahirrahmanirrahim.
wahdahu syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalli wa sallam wa barak ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Bismillah wa bi'aulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang jam berikut kita bersama-sama hadir dengan sholat syaitan. Mungkin-mungkin apabila berikin ikut parini panjang umur, sehat walafiat, istimewa kakak dan barokah, halalan bayibah, dipotong ibadah yang istiqomah. Amin. Dari kare wafat kusnur khotimah Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dapat dengan sedoyo dan syafaati pun beda kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Baqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasinu amwalakum bisakati wadahu mardakum bisodakah wa'idu lilbalai ad-du'an. Hasinu pada bintenga anak sirokabe ambalakum ing biro-biro hartani sirokabe bisakati kelawan sakat wadahu lan nambana anak sirokabe mardakum ing biro-biro wongkang sakit bisa takoti lawan sodako wa'idu lan yadiyakna sirokabe bilbalai kerana bala ad-du'a ibunya. Ibu bapak rahimahum umur, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'u bahwa hasinu ambalakum disakan. Kita sedoyo umat Islam dikumpul bentengi harta benda kita dengan zakat. Bentengi harta benda kita dengan zakat. Artinya kepripun anggap kepengin uripe niku tambah barokah. Kalau ini hidupnya hartanya ku awet menempat dengan sedoyo, maka harus mengeluarkan zakat. Sebab zakat itu tazkiyatul mal, untuk membersihkan harta. Tazkiyatul mal, untuk membersihkan harta. Barangkali di dalam harta kita akeh kotore, rada kurang pas, dikeluarkan zakat itu make hartane tambah bersih. Zakat harta pinten. Zakat harta itu seharga emas 80 gram. Sering kita terangkan, seharga emas 80 gram. Anggap panjenengan sedoyo saniki tumbas emas sakrame pirang-pirang. Foto-foto emas. Wis 500 sampai ngono nggih. Ya kalau sisa dengan 500 ora rendah ora sedoyo. Saya suka dia aman ya. Ya, saya terus terima 500. Berarti timbul 50 sama dengan 40 juta. Setiap kita, setiap penungsa duwe di harta 80 juta, setahun sepisan kita pernah sakate 2,5%. 2,5% kira. Halo. Sisa juta selawe ebu berarti 40 juta kira 1 juta. Kira-kira panjenengan pengen boten untuk nasakan. Pengen boten? Ada pengen berarti salon konsumi dong. Panjenengan ku dunia nyong pengen zakat selawe juta. Kira bu nyong pengen zakat selawe juta, berarti berkata-kata selalu juta, hartanya pinter
hamilnya lebih. Untuk bercita-cita, saya ingin mengeluarkan zakat 25 juta. Berarti yang 25 juta punya uangnya berapa? 1M. Pengen boten? Pengen boten? Jauh bisa tegas, pengen boten? Pengen. Nah, itu yang saya punya, okay. Berarti aku mengusukin, okay. Aja emang enak. Ngomong ke gue betin. Halo, bisa tekan dan ewek. Oke, bisa panah, ya. Iya, bingung bisa maca, perlu? Oke, ayo para-para. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengeluarkan zakat 25 juta. Lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Tapi berperjuangan agama is jadi diulangi kali agar zakat TBW selalu juta berarti duit-duit satu miliar. Allahumma amin. Mudah-mudahan kau selalu tapi pelakon kabin hasino amwalakum bisakat, bentengilah harta kalian semua dengan zakat. Agar tiap minggu mendalakan zakat, hartanya awet. Lalu orang teh kan yakin apa yakin? Yakin. Temenan yakin eh? Mungkin kudu yakin sing jago kajen. Nanti nabi kan sudah bukan syarat. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Kanjeng nabi itu mau berdasarkan wahyu saking Gusti Allah, bukan karena hawa nafsu. Jadi kan jeneng nabi ngomong mesti bener. Angger pengin awet harta bendane harus mengeluarkan zakat niku. Bikin kemana? Setiap 40 juta wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Bintan? Saat? Ada apa yang lain? Selama juga berikian, ya? Selama juga berikian, ya? Jadi mudah-mudahan kita setuju lapor tapi zakatnya sekarang juta, amin? 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 Nah, hanya zakat fitrah pun zakat fitrah niku teng kitab fikih arba'u amdadin patang mud pinten Bapak Ibu? Empat mud, satu mud sama dengan tujuh on pinten on? Tujuh on, tujuh kali empat berapa? 2,8 iya, pokok pernah penuh kilo bagus ini dipepakatan penuh kan buntur pun boleh di Qur'an ngomong-ngomongnya panggilan disang telur bagus nih bu jadi wajib yoli lebih akhir bersoda Allahumma nah angsal boten zakat ditukar dengan uang angsal boten Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hambali boten angsal boten sing ngolihi yang memperbolehkan hanya satu imam itu Imam Hanafi. Imam sinten? Imam Hanafi. Lah itu dikeluarkan satu sok tamar
satu sok kamar. Kamar siapa? Kamar kurma. Satu sok kamar atau kurma. Kurma itu satu sok sama dengan 4 kilo. Pinten kilo berapa? 4 kilo. 4 kilo kurma. Kurma saya kira banyak kira sing sedengan satu tebu, satu kilo nih, pinten? Satu tebu. Berarti papat pinten? 200 ribu. Pengin sehat, apa nih pengin? Sama fitrah kanggo harto, kanggo uang harus 200 ribu. Karena apa larang? Suka pernah sama suka duit? Profesornya hebat atau butuh duit? Ya duit itu 200 ribu, ini kan 200 ribu. Satu sok itu 4 kilo tamar. Satu sok tamar 4 kilo tamar atau 4 kilo kur. Nah, sing sedengan regane 100 ribu berarti timpang 400 ribu. Ya tetanggaan. Boleh cepat soalnya berlimpah. Tapi bagus orang lagi, bagus orang tambah akeh. Ada beras sekilo tidak beras? Baru 11 ribu, 11 ribu belum murah di beras kalau tinggi. Iya, jadi aja yang pernah usaha itu lebih banyak. Kita bahaya, jadi ada mana sampai sini. Kecuali konten panitia si mengumpulkan zakat atau ambil zakat, itu sih sangat berat kok. Bisa ya mau beras, mau duit lagi, mau telur kilo, mau ber satu kilo kalau larangnya malah saya lupa. Pintu telur ya 85, ya gue itu berapa? Tapi yang kan cuma zakat harus duit kan pakai uang. Ya kok gue silakan, ya itu mau satu sok tamar. Satu sok tamar sama dengan 4 kilo kurma. 1 kilo nih seket kuping 4 200. Ya, ini berarti nanti paham ya? Oke. Jadi sakatnya beras apa duit? Beras. Beras apa duit? Beras. Beras baris ya. Nah, sakatnya itu kedah beras yang biasa berdakaran yang biasa kita makan. Sing biasa nih beras IR ya zakatnya beras IR ya siapa insinyur. Sing biasa berasnya beras pulen raja ya zakatnya berasnya raja. Sing berasnya biasa beras Cianjur biasa darah Cianjur berasnya zakatnya zakat apa berasnya. Sing biasa beras sembako sakatnya biasa dipangan iya sampai lupa menit biasa dahare beras ikulan beras ikwani pandan sakatnya pandan dahare pandan wangi udah sakatnya beras ikwani boten dan ini jadi sakat itu yang biasa kita makan yang biasa kita makan ini gantungnya sakatnya simpangannya jatuh ya sakate kalau panjenengan sedoyo makan tiap hari pakai beras berarti sakate beras tirangkut miki sekawan mut berarti 2,8 on dia melakukan pelatah berarti telur iya ente apa ente yang kurang ente ini sakate duit apa ente. Nah, hukum mengeluarkan zakat, sing pertama hukum jawes. Jawes siapa? Boleh, boleh mengeluarkan zakat. Apa? Awal Ramadan. Awal bulan Ramadan. Yang pertama atas puasa kedua, nyumbang zakat kan boleh. Namanya jawes. Boleh. Tapi belum wajib. Terek wajib. Nah, yang kedua hukumnya wajib. Kapan itu? Malam hari raya Idul Fitri. Itu sudah harus dikeluarkan bina terakhir puasa
malam lebaran sudah harus dikeluarkan hukumnya wajib. Nah, oleh kesunahan mani wis wajib ya oleh sunah kapan itu sadurunge sholat id, sadurunge sholat id utawa subuh-subuh sampai pengen sholat kubur id itu oleh pahalanya lawa malam oleh kesunahan yang apa ini. Nah, hukum makruh zakat tapi hukumnya makruh. Kapan itu? Setelah sholat id. Setelah sholat id bagi zakat itu sholat makruh. Itu hukumnya makruh. Hukum haram. Kapan itu? Mengeluarkan zakat sehari setelah sholat id. Waktu ini saya itu bagi zakat hukumnya malah haram. Tapi harus dikeluarkan walaupun haram. Nah, bulannya sudah dengan sedih, jaga nih agar tiap sedikit tradisi nih mengeluarkan zakat yaitu malam hari raya Idul Fitri. Bentuknya pada kampung ya, orang duduk ya, orang duduk kalau ketemu kata pakai ke masjid atau yang kuding dengan zakat amil ya, di dalam seminggu. Jadi monggo kita persiapkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian wadahu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian bisadaqah dengan mengeluarkan sedekah. Ibu bapak, barangkali ada di antara panjenengan sedoyo atau keluargane wong sakit kok ora mari, mari taunan sakite monggo digalakkan sodako ini dabu mardohum bis sodako. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan mengeluarkan sedekah. Tambah di mana orang mari marung dokter dia dulu mari marung rumah sakit dia si aja baik sedekah singan ke sodako ini diniatin lebih paras lebih sehat lebih bergas insyaallah sehat man bulannya zaman emang pun harta benda yang kita miliki titipan Gusti Allah. Orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin bersakat pasti tambah bertambah usi jamin Allah Subhanahu wa taala. Fadhlul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Amasani habbatin habbatan sabasana bila bikun li sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mau infak di sabilillah dalam infak, dalam zakat, dalam menggalakkan sedekah niku kaya wong nandur wijin siji kayak orang menanam satu biji tumbuh jadi 7 kake 7 kake itu berkembang berbuah jadi 700 masya Allah luar biasa. Jadi wong sedekah, wong infak, wong menggalakkan zakat itu janjinya Allah Subhanahu wa taala pasti tambah berkah. Allahumma amin. Bulane aja eman eman. Apa maning sedekah di bulan Ramadan ya Allah luar biasa. Itu pahalanya berlipat ganda. Pahalanya sampai 700 kali lipat. Allahumma amin. Pengen boten dadi wong sugih. Pengen boten? Pengen. Ya terus semangat. Pengen boten? Pengen. Pengen sakat terselapnya juta apa boten? Pengen. Kalau ulangi malu, angin sakat terselapnya juta berarti duit-duit kira? Satu M. Allahumma. Saya juga cita-citanya sih duur, sakatnya sih nake, jadinya duitnya. Saya juga perlu ngomong. Tuh, juga perlu ngomong. Kebira, mungkin zakat 100 juta belum tak ngomong ya. Mulai saya ini mungkin masih bulan Ramadan tu cita-cita saya punya bukan tahun ngarep lapor sama mati ini. Ini singa tu Gusti. Gusti
ikut. Jadi diniati tetap masalah sing kata si make yang banyak selawe sudah Allahumma wa aminu lil balaikum, dan kita semua agar terjauhkan dari berbagai macam belai, dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam musibah. Perbanyak doa, doa paling gusti termasuk sedekah kau juga doa kembali ini sodako bisa pikirkan doa itu menjauhkan bencana, menjauhkan dari doa depan dari parah karena tetap yang depan sedekah resiko ini. Iya blessed kalau sudah tak sampai yang kemarin mana berapa penting Allahumma. Jadi pengen selamat kuripe, pengen berkah kuripe, pengen sehat walafiat awake. Saat kita tenang, soda kue aja eman. Iya jatuh saya bisnis sehari dapatnya 10 juta, tidak? 10 juta. 10 juta ping sabulan berarti tidak? Pokoknya itu kok ya. Belum ngakus? Kan itu pasti dua-dua banget, ciri-ciri kalau bisa. Karena itu kok gue dulu. Apa kemarin gini, kita bilang tuh. Bilang dulu ya. Satu hari bisnis untungnya 10 juta dikali 30 berarti berapa? 300? Kebang sangat apa belum? Ya terus kewajiban mungkin terus kewajiban saya 10 juta pindah lo untuk 300 tapi setahun pindah anggaran untungnya itu berarti sahabat itu isi selawe juga kan? Sahabat itu isi selawe juga Allah. Ya Allah. Ada sahabat itu berarti kan ada membuka. Oke, orang juga juga A Bu? Juga A A A A A A A A agar dia singkat di tipu hartanya dia tuh mobilnya sawahnya mergane samene dia tuh tau gak tuh belum yang sawahnya pamannya seperapan seperapan kok berapa harganya kalau seperapan bisa 1 juta dihitung semuanya dalam 1 tahun ya betul salahnya seperempat berarti 1 seperempat mobilnya mobilnya alfad mobilnya apa bu? Alfad berbeda kira 1M bawaan ini iya itu mobilnya keras berbeda 200 juta betul iya berarti ini sama kalau mobil beli 400 pernah sama emang-emang apa mau buatan? Halo? Emang-emang mau buatan? Emang-emang itu ini baru-baru jadi parah ini memang harus keluarkan sama kita pernah sama aja emang itu ini kok gak berlosok angin harus ikut di dalam wong sata wong sah jadi ibu bapak paling paku pengen sehat pengen waras berkas hilang penyakitnya pengen tambah berkah aja emang lakan-lakan sampai ada kiriman buka puasa ngirim ini oke dikirim kiriman buka puasa takjil takjilnya di kirim akan mari musola, mari masjid istatin senangnya mengumpul, bebek bukannya lewatnya panganan sampai itu luar biasa.
ibu bapak rohani pemimpin. Monggo kita persiapkan mengeluarkan zakat fit, zakat kita, zakat kita kenteng. Kenteng balik-balik mikir kira belum ikut on atau belum gitu, belum ikut gitu. Jadi terus zakatnya harus beras yang terbaik, ya. Sing biasa didahar sampai yang kabeh. Sing apik kok panggo awake sebab anggar zakat fitrah berarti tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi bersihi awak, bersihi badan, bersihi hati, ya. Bersih kabeh lahir batin bersih. Hartane bersih, sedoyo bersih. Jadi mudah-mudahan kalau jadi ngasih dulu make, kali-kali pedal satu Ramadan, kembali ke fitri, ngidur, fitri kaya rumi, walad dan hukum rumi. Seperti anak bayi yang baru lahir dari perutnya ibu bersih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau jadi ngasih dulu yang panjang umur. Amin. Saya kasih kalian. Amin. Ramadannya puasa nanti peragam. Selalu juga. Amin. Aminnya sih bakal loh. Amin. Kita punya zakat, zakat selalu juga. Selalu juga berarti suwir-wir kita. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Ashhadu an la ilaha Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika wa bi 'afwika wa bi 'azmika wa bi 'ilmika 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 wa bi 'ilmika
Al-Fatihah.